bisa lu kalau sampai ngunjukin, gua enggak mau jadi tetangga lu lagi ya. Coba lihat. Bodoh ah. Bisa gampang gitu loh. Iya, tapi selesainya juga cepet kak. Oh gitu, ada plannya ya. Si Ramji kemana nih sekarang nih? Biar aja. Rito, si Ramji kemana? Nggak, jawab dulu tadi ngapain? Ya cuma orang ini doang, apa kayak sosialisasi aja gitu loh. Sosialisasi? Maksudnya, maksudnya gini, berarti lagi kerja ini selfie-nya dibawa ya? Tarik. Jangan marah, gue udah capek-capek di mobil lari-larian. Ayo, masuk. Ngejar ke mobil. Aduh. Lu perlu ngejar. Rengginang lebaran sini. Jawab sekarang, udah ketahuan. Lu enggak malu. Ini pacaran beneran. Kenapa? Pacaran. Iya enggak tahu tadi tiba-tiba. Ini selfie enggak ada. Lu enggak ada schedule bintang tamu. Aku sekarang catering enggak ada job, jadi pakai nganterin. Enggak ada. Bohong. Beneran. Lu ngapain lu? Beb, kok lu bisa ketemu Ramji? Biasanya kalau beb itu berarti emang ada something. Iya. Lu enggak malu ada diapalin lu pagi ini lu. Emang tadi aku nanya, Kak. Ini kok bisa cepet dapet pasangan gitu loh, aku nanya. Itu sih jelek banget tuh. Itu jelek banget tuh. Lu kok gampang banget sih dapet pasangan gitu? Sebenarnya enggak gampang, Ji. Ini juga dalam masa proses. Jujur, kalau gua mah jujur, gua memang gua tertarik ya sama seorang selfie gitu loh. Lu jangankan selfie. Ya Allah, siapa lu mau aja sih, kenapa sih? Siapa yang bilang mau, enggak, aku emang catering aja. Enggak, tadi dari rumah dijemput. Hah? Seharusnya kan lu gak ada schedule di sini. Cerita-cerita lu dijemput, terus bilangnya apa? Temenin aku syuting dong atau gimana? Oh enggak, kan emang kita lagi sering ngobrol. Terus kan memang ya udah ada makanan lebih nih aku kasih. Selfie. Daripada basi, Ji. Hidup lo kan udah baik-baik aja, kenapa lo nyari masalah sih? Kenapa lo nyari masalah? Ji. Aduh, kadang-kadang Ji kalau nggak ada masalah pusing juga deh kayaknya ya. Ji, sekarang aku tanya deh sama Ramji, sama Via, sama Clarissa, bahkan sama semuanya. Salah kalau aku sendiri yang mencintai sesuatu. Nggak ada yang salah. Tapi nggak salah. Kesannya gue. Maksudnya nggak salah, kalau orang jatuh cinta tuh nggak salah, cuman aku mikir kok cepet gitu toh. Nah itu, yang satu belum kelar kok lo udah ini bip pusing gue gitu. Nah makanya Ji, kalau ke Bali itu selalu pergi ke Kintamani dia. Kenapa? Melukat dia tiap hari. Cepet dapetnya. Lu badan lu pakai apa sih supaya perempuan makan? Gak ada. Lu pakai apa sih? Gak ada. Lu gue kayak flat down kelor lo ya. Berani gak lo?